Berikut ini cara untuk menyembunyikan aplikasi di Infinix. Jadi untuk kalian ingin menyembunyikan aplikasi, ada beberapa tempat untuk menunya. Pertama dari sini, kalian gunakan dua jari, ciutkan ke dalam, pilih menu. Nah, dia ada sembunyikan aplikasi di sini. Bisa lihat namanya itu X-Hide. Kemudian dari sini juga ada di bagian Phone Manager ini, yang ikonnya warna hijau. Terus kalian lihat di bagian beranda, gulik ke bawah, ada kunci aplikasi. Ini ada X-Hide yang digunakan untuk menyembunyikan. Jadi seperti itu. Bisa juga dari sini, ada file pengelola file, yang ini ada pengelola file. Terus pilih bagian browser ini. Ini ada X-Hide juga. Di sini kalian pilih X-Hide, pilih mulai. Masukkan kata sandi atau bikin kata sandi di sini. Saya bikin yang mudah saja seperti ini. X-Hide-nya itu kalau pertama kali pilih mulai. Di sini tidak ada petunjuk untuk kata sandinya. Pilih konfirmasi. Ingat kata sandi saja. Ingat kata sandi. Ini ada lewati, bisa juga tautkan perangkat, tautkan akun Infinix. Nah, kalau untuk kalian yang ingin menyembunyikan aplikasi di sini, ada sembunyikan aplikasi, kemudian pilih akun plus. Nah, di sini kita tambahkan saja aplikasi yang ingin disembunyikan. Tapi tidak semua aplikasi itu bisa di misalnya Instagram, pilih akun plus, kemudian Facebook. Nah, seperti itu caranya. Jadi aplikasi tersembunyi di sini. Kalau untuk mengeluarkan, pilih ekspor. Jadi seperti itu. Sebenarnya dia ada cara khusus untuk membuka aplikasi tersembunyi dengan mudah. Kita langsung masuk ke settingan ini lagi. Pengaturan gerakan. Nah, di sini kita bisa setting di gerakan mana. Misalnya kita gunakan ke bawah dengan dua jari, ada cubit dengan dua jari, kemudian jepit dengan dua jari. Misalnya, nah yang ini geser ke atas dengan dua jari, perintahnya itu bisa diubah. Nah yang ini aplikasi tersembunyinya. Intinya kalau kita sudah menyembunyikan aplikasi, kita bisa ubah gerakannya ini seperti apa. Di sini untuk sembunyikan ini menambahkan akun Infinix tadi, terus muncul notifikasinya. Saya akan mengeluarkan. Nah, pilih ekspor satu-satu untuk mengeluarkan. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.